KPM. Sarah, jurulatih anda untuk hari ini. Hari ini kita akan melakukan aktiviti fizikal. Aktiviti fizikal dapat membantu kita untuk meningkatkan kecergasan dalam diri kita. Okey, untuk hari ini coach ditemani oleh Dina dan Steven untuk melakukan senaman koordinasi. Apa senaman koordinasi itu, coach? Senaman koordinasi merupakan senaman yang membantu kita untuk meningkatkan kestabilan dalam diri kita. Okey, terdapat beberapa tahap kesukaran dalam senaman ini. Jadi, tahap yang mudah akan ditunjukkan oleh Dina dan tahap yang sukar akan ditunjukkan oleh Steven. Ha, nampak tak? Muka garang, mestilah ganas, kan? Okey, so dinasihatkan kepada murid-murid semua agar mengikut tahap kesukaran masing-masing. Okey, jangan tidur kawan-kawan. Okey, bahaya tau. So, kalau semua dah ready, kita akan mulakan dengan aktiviti pemanasan badan. Teknik pemanasan badan adalah sangat penting sebelum kita melakukan senaman. Okey. Sebab apa? Dia boleh meningkatkan kita punya suhu badan dan boleh mengurangkan risiko kecederaan. Jadi dalam set pemanasan badan ni kita ada dua set dan satu set itu merangkumi 4 pergerakan. Dalam setiap pergerakan kita akan melakukan selama 30 saat berterusan. Okey, Dina ready? Steven bersedia? Okey, kalau murid-murid pun dah bersedia, kita akan lakukan aktiviti yang pertama iaitu berjalan setempat atau march on the spot. Okey, dalam kiraan 3, 2, 1. Okey, berjalan. Ha, just macam pemanasan badan je dulu kan. Nak naikkan suhu badan, nak tingkatkan degupan jantung. Ha, kalau nak advance sikit, boleh ikut Steven. Ha, dia dah jogging dah. Ha, okey. Okey, tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey. Lepas ni kita akan buat total body extension dalam kiraan 3, 2, 1. So macam ni, duduk separa cangkung dan tolakkan badan. Okey, dari segi sisi macam ni dan tolakkan badan. Okey? Bersedia? Okey. Dalam kiraan 3, kita pandang sana, okey? Okey, dalam kiraan 3, 2, 1. Separa cangkung dan tolakkan badan. Separa cangkung dan tolakkan badan. Okey. Lagi. Okey, lagi. Yes. Tolakkan badan. Okey. Lagi. Okey, lagi. Yes. Lagi 5 saat. 3, 2, 1. Seterusnya kita akan melakukan aktiviti regangan kita yang ketiga iaitu World Greatest Stretch. Okey, di mana kita perlukan posisi plank. Okey. Letakkan tangan. Lutut kedua-duanya akan diletakkan di bawah. Kaki kanan diletakkan di depan. Dan tangan kanan dianjurkan ke langit. Okey, tahan selama 30 saat. Okey, jangan lupa untuk tahan untuk bernafas. Jangan tahan nafas tau, bahaya. So, perlu bernafas. Okey. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, tukar ke kaki kiri. Okey. Dan angkat tangan ke langit. Untuk pengetahuan murid-murid semua, Steven sedang melakukan tahap yang advance iaitu lututnya tidak cecah lantai, iaitu diangkat lutut dia. Ha, macam coach tengah buat dan Dina tengah buat ni adalah tahap yang mudah. Okey? So, lagi 10 saat. Stretch. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kemudian ialah plank tupat. Posisinya sama juga, plank juga. Okey. Dan bengkokkan sedikit lutut dan tolak. Dan tolak balik. Relax je, slow je. Dan regangkan balik. Okey, ulang benda yang sama. Dan tolak selama 30 saat. Jangan lupa untuk bernafas. 3, 2, 1. Okey, kembali kita ke lari-lari setempat. Okey?
just lakukan secara perlahan je sebab kita sedang membuat pemanasan badan. Okey. Hari sempat. Okey, jangan lupa untuk bernafas in and out. Lagi 5 saat kita akan buat regangan iaitu total body extension. Okey. Tiga, dua, satu. Okey, arahkan ke arah kanan dan separa cangkung. Tolakkan tangan ke atas. Separa cangkung. Tolakkan tangan ke atas. Okey, pastikan badan masa lonjak tu straight, okey? Okey, lagi. Lagi 10 saat. Boleh semua? Okey, 5 saat. Okey, yang terakhir, lonjak. Okey, kemudian kita akan buat world greatest stretch. Okey, di posisi plank, letakkan tangan kedua-dua, lutut diletakkan di bawah, kaki kanan diangkat ke kanan dan tangan kanan dianjurkan ke langit. Tahan selama 30 saat. Jangan lupa untuk bernafas, in and out. In and out. In and out. Okey, tukar ke kaki kiri. Okey. Coach rasa nak buat advance lah. Boleh tak tiba ni? Boleh tak tiba? Okey. Tiba sangat fokus ya. Boleh-boleh semua. Ha. Jadilah macam tiba. Okey. Lagi 10 saat. Jangan lupa untuk bernafas. In and out. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, sekarang kita akan buat plank tupat. Okey, di posisi yang sama, posisi plank. Okey, bengkokkan sedikit lutut dan tolak. Kembali ke posisi asal dan tolak lagi. Posisi asal dan tolak. Okey, lagi 10 saat. Okey, come on. Posisi asal dan tolak. Okey. Kita dah berakhir dalam sesi pemanasan badan. Badan coach pun dah panas. Dina dengan Timon macam mana? Badan dah ready? Dah bersedia? Okey, sebab selepas ini kita akan melakukan senaman koordinasi di mana senaman koordinasi ini mempunyai 2 set dan satu set itu merangkumi 10 pergerakan. Satu pergerakan kita akan melakukan sebanyak 30 saat. Dan 30 saat lagi kita akan rehat. Okey, best tak rehat? Ah, sebab rehat itu juga penting semasa kita melakukan senaman. Okey, kalau Dina and Tiban dah ready, kita akan tunjukkan single leg shoulder press. Okey, macam mana cara nak buat? Okey, berdiri tegak. Okey, untuk yang mudah, angkatkan kaki sedikit, tangan dan tolak. Untuk yang sukar, angkat kaki lebih tinggi, tangan dan tolak. Okey, Dina and Tiban. Okey, kalau ready dalam kiraan 3, 2, 1. Kaki, tangan dan tolak. Kiri, tangan dan tolak. Kanan, tangan dan tolak. Kiri, tangan dan tolak. Okey, keep on breathing. Come on. Dan tolak. Kiri, tangan dan tolak. Okey, lagi 5 saat. Come on. 4, 3, 2, 1. Okey. Rehat dulu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, ini merupakan aktiviti kita yang kedua terakhir iaitu deadlift. Angkat sebelah kaki. Okey, untuk tahap yang mudah, coach akan tunjukkan kedua-dua kaki akan diletakkan di bawah dan lutut dibengkokkan sedikit, pinggul ditolakkan ke belakang, tangan relax ke bawah dan turun. Okey, untuk tahap yang susah, kita akan angkat sebelah kaki, bengkokkan lutut sedikit, pinggul ke belakang dan turun. Okey semua, Dina and Tiban, kalau ready kita akan mula dalam 3, 2, 1. Alright. Turun. Bangun. Turun lagi. 2,
3, 4, 5, 6. Okey, lagi 5 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kemudian kita akan beralih ke aktiviti kita yang terakhir. Excited tak? Ha, semua teruja tak? Aktiviti kita yang terakhir iaitu shoulder tap and plank jack. Okey. Posisi yang sama seperti plank. Okey. Kita akan letakkan tangan seperti ini. Kaki seperti ini. Okey. Kemudian tap kedua-dua belah bahu. Saya akan tunjukkan dari sisi depanlah supaya kamu lebih jelas. Okey. Tap bahu dan kaki. Kiri. Okey? Untuk tahap yang susah, just sama juga. Tap. Tapi kaki akan lompat. Okey? Okey, Timan? Okey, Dina? Okey, let's go. Kiraan 3, 2, 1. Posisi plank. Okey. Dan tap. Kanan, kiri, kanan, kiri. Tap. Tap. Kanan, kiri. Okey. Tap. Tap. Kanan, kiri. Okey, lagi sekali. Tap. Tap. Kanan, kiri. Okey, 5 seconds. Tap. Tap. Kanan dan kiri. Okey, rehat. 30 saat sebelum kita akan teruskan ke set yang kedua. Okey, tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Lagi sekali, tarik nafas. Hembus. Okey, kita dah selesai untuk set kita yang pertama. Macam mana Dina? Okey ke tak? Tiba macam mana? Penat ke tak? Okey, so set yang kedua kita perlu buat lebih tenaga. Okey? Boleh ke tak boleh semua? Okey, kalau macam tu kita akan mulakan dengan membuat single leg shoulder press. Okey? Iaitu kaki angkat sikit dan tolak. Okey. Kalau everyone okey, kita akan buat dalam 3, 2, 1. Angkat kaki kanan, tangan, tolak. Oh! Kiri, tangan, tolak. Kanan pula. Okey, tolak tu macam marah sikit. Oh, macam tu baru lah nampak kita ni garang. Oh. Okey, garang tak ayah coach? Tak ada jawab pun. Okey, garang. Okey, tangan dan tolak. Okey, 3, 2, 1. Okey, tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey, kita dah kedua aktiviti yang terakhir. Teruja tak semua? Teruja? Tarik nafas elok. Okey, kita akan berasuh kepada deadlift sebelah kaki. Okey. Untuk yang mudah, just dua kaki, okey? Pastikan lock lutut, badan tolak ke belakang dan turun. Okey. 3, 2, 1. Okey, turun. Relax. 2. Relax. 3. Relax. 4. Relax. 5. Relax. 6. Relax. Wah, semua buat dengan baik je. Lagi 3 saat. Let's go. 2. 1. Okey, rehat. Kita dah sampai penghujung dah ni. Okey eh. Sikit lagi. Sikit lagi. Okey, untuk aktiviti kita yang terakhir iaitu shoulder tap plank jack. Okey, kita akan berada di posisi plank. Okey, sama juga macam ni. Posisi plank. Okey. Kaki angkat. Okey. Dan kita akan tap, tap, tolak kanan, tolak kiri. Okey? Dalam kiraan 3, 3, 2, 1. Tap, tap, kanan, kiri. Tap, tap, kanan, kiri. Sama-sama dengan coach. Okey? Tap, kanan, kiri. Tap, tap, kanan, kiri. 5 saat lagi, come on. Tap, tap, kanan,
Kiri, 3, 2, 1. Okay. Well done semua. Anda telah berjaya melakukan senaman koordinasi. Anda semua sangat-sangat bagus. Saya respect dekat kamu semua. Okay. Tahniah Dina. Tahniah Tiban. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sebelum kita ke aktiviti penunjukan badan, cooling down, Coach ada surprise untuk Tiban dan Dina. Ha, suka tak? Tak suka? Alah, bolehlah, bolehlah. Okey, orang layanlah Coach kejap. Sebab cabaran ni juga, Coach nak bagi dekat murid-murid semua. Kalau murid-murid semua boleh buat, kita buat sama-sama, okey? Cabaran dia senang je, jap. Coach akan terangkan secara detail, okey? So, bila Coach cakap warna merah, korang dua akan ke kiri. Bila Coach cakap warna hijau, ke kanan. Okey? Bila Coach cakap putih, korang kena burpee. Tolong tunjuk burpee macam mana. Yes! Korang kena turun bawah burpee dan bangun balik. Okey? So, kita tunjuk demo sekejap boleh? Demo je, okey? Sebelum korang nak ke kiri ke kanan, korang perlu lari setempat dengan laju. Okey, fast feet, okey? Okey. 1, 2, 3, demo, okey? Merah. Hijau. Hijau. Putih. Okey, macam tu. Senang ke susah challenge coach ni? Senang? Senang. Okey, kalau macam tu coach. Coach tak nak je lah. Aku rasa susah sebenarnya. Coach fikir siang malam apa nak bagi cabaran kat diorang ni. Diorang cakap senang. Lah, okey tak apa. Kita cuba dalam masa 1 minit. Okey, dah bersedia belum? Dah bersedia belum? Okey, murid-murid pun kalau nak cuba, boleh buat sama-sama. Okey, dalam QN 3, 2, 1, fast speed. Merah. Merah. Hijau. Putih. Okey. Lagi-lagi. Merah. Kamu lagi 30 saat. Hijau. Okey, merah. Putih. Ni macam dah penat kan? Okey, sama lagi 30 saat. Lagi 30 saat. Merah. Tiban, untuk Dina dan untuk murid-murid yang dah join kita punya cabaran. Okey, kalau macam tu kita tarik nafas dulu boleh? Okey, tarik nafas. Hembus. Okey, kita dah sampai ke penghujung aktiviti kita iaitu aktiviti penyejukan badan iaitu cooling down. So, dalam cooling down, kita akan ada satu set sahaja dan kita merangkumi 7 aktiviti, 7 pergerakan. Dan setiap aktiviti kita akan membuat 20 saat sahaja. Okey, jom. Kalau semua dah ready, saya akan mulakan dengan aktiviti yang pertama iaitu standing hamstring stretch. Mana kita perlu berdiri tegak dan turun sehingga tahap maksima. Okey? Ya, macam tu, okey? Dari side sana pula kita akan turun secara maksima. Okey, kalau tak boleh jangan paksa. Alright. Okey, dalam kiraan 3, 2, 1. Turun. Okey, tarik nafas. Hembus. Okey, hadap sana. Okey. Kita akan turun. Dan okey, stay selama 20 saat. Okey. Lagi 5 saat. 3, 2, 1. Okey, kemudian kita akan buat quad stretch. Di mana kaki kanan diangkat dan ditarik selama 20 saat. Okey. Kalau tak stabil, boleh pegang hidung. Jangan tutup tau. Nanti tak boleh cakap. Suara pun tak betul. Okey. Lagi 5 saat. Tarik lagi. Okey. Tukar kaki kiri. Okey, kalau tak boleh, boleh pinjam bahu kawan. Okey, tarik. Selama 20 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Seterusnya kita akan buat hip flexor stretch. Okey. Kita akan duduk seperti ini. Okey. Dan tangan kedua-dua dia akan angkat ke arah langit. Stretch.
selama 20 saat. Okey. Bagi kanan, alright. Nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. So, tukar kaki kiri. Sama juga. Tangan dihalakan ke arah langit. Alright, selama 20 saat. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. 3, 2, 1. Okey, kemudian kita akan buat shoulder stretch. Okey, berdiri tegak. Tangan ditarik oleh tangan kiri. Ha, okey. Jangan tarik kawan. Tarik tangan. Okey, stretchkan dia. 20 saat. Okey. Tarik nafas. Hembus. 10 saat lagi. 2, 1. Okey, tangan kiri. Sama juga tangan kanan pula yang tarik. Okey? Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey? Okey. 3, 2, 1. Okey. Kemudian kita akan buat tricep stretch. Di mana kita akan bengkokkan seperti ini dan tolakkan dia ke belakang. Okey. Gunakan tangan kiri untuk tarik. Okey, 20 saat. Let's go. Tarik nafas juga. Hembus. Tarik nafas. Hembus. 5 saat lagi. 4, 3, 2, 1. Okey, tukar tangan. Bengkokkan dan tarik. Tangan kanan, tolak tangan kiri. Okey? Tarik nafas. Hembus. Okey. Tahan. Okey, kita akan ada 2 lagi regangan. Okey, lagi 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kita akan buat upper back stretch di mana? Macam ni, berdiri. Kaki kita akan bengkokkan sedikit dan stretch ke depan. Tahan selama 20 saat. Okey, ini dari sudut sisi. Bengkokkan sedikit dan stretch. Okey. Lagi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. The last activity is chest stretch. Okey. Di mana dada tolakkan ke belakang dan tolak ke belakang. Tangan kedua-dua tangan ditolak ke belakang. Okey. Ini untuk side sisi bahu, tolak ke belakang dan tolak tangan kedua-duanya. Tahan selama 20 saat. Okey, another 10 saat. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Kita akan membuat sedikit tarik nafas, okey? Tarik nafas. Hembus. Tarik lagi nafas. Hembus. Okey, yang ini yang paling dalam. Yang boleh paling dalam, okey? Lepas kita tahan 5 saat, okey? Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Hembus. Okey semua, terima kasih sangat-sangat sebab sudi untuk bersama dengan kita orang semua untuk melakukan aktiviti senaman pada kali ini. So, kita akan berjumpa lagi di episod yang akan datang sebab coach sangat-sangat teruja nak jumpa korang lagi. So, terima kasih semua. Bye-bye. Didik TV KPM.